Tim penetapan TBS Kelapa Sawit Jambi, Tuti Widyastuti menyampaikan harga sawit di wilayahnya naik signifikan 2 hingga 8 September 2022. Tuti mengatakan terjadi juga kenaikan yang cukup signifikan untuk komoditas CPO di Provinsi Jambi seiring dengan kenaikan harga tandan buah segar, TBS, kelapa sawit. Harga TBS naik tipis Rp80 per kilogram untuk TBS usia Oktober 20 tahun dari Rp2.283 menjadi Rp2.363 per kilogram, kata Tuti seperti dikutip dari Antara, Senin, 5/9. Kemudian, harga crude palm oil, CPO, tercatat naik cukup signifikan di Provinsi Jambi sebesar Rp332 dari harga Rp10.611 menjadi Rp10.943 per kilogram. Inti sawit juga naiknya harga periode kali ini Rp355 dari Rp5.333 menjadi Rp5.688 per kilogram, ungkap Tuti. Sekian harga sawit untuk tanggal 5 September 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.